Oke guys, kembali bersama saya channel Ferry. Oke teman-teman, so jadi di video kali ini kita akan mainkan game Shadow Fight 2 lagi ya teman-teman. Alright, jadi di video kali ini kita harus melawan dari bos pertama, bos kedua, bos ketiga, dan bos keempat dan bos kelima. Oke. Jadi karena itu musuh kita kali ini sangat susah kali karena kita harus melawan bos-bos sebelumnya, dan juga susahnya di misi ini itu karena yang bukan nyawanya itu kayak berkurang gitu teman-teman. Nanti pas pertama lawan bos pertama ya kan, nyawa kita ke apa kurang setengah. Pas lawan bos kedua bukan penuh tapi kayak nambah dikit aja gitu. Dan sebelum mulai gameplaynya, alakminya dulu kan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawahnya warnanya merah dan hidupkan loncengnya supaya kalian ada notifikasi dari video baru saya. Kalian supaya cek dan tonton, dan kalian jangan lupa juga untuk tonton video saya kali ini atau video lain sampai habis karena video saya kali keren dan mantap bisa buat. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai, let's do this. Oke teman-teman, di sini saya akan pakai senjata rantai ini lagi ya kan, pas pertama melawan Lee. Oke, stamina saya masih 1, nanti saya isi lah. Karena kenapa? Karena enak pedangnya ini, karena pedangnya panjang gitu ya. Nanti bisa sup dari jarak ya kan. Kalau dari jarak dekat bisa-bisa mati duluan kita. Oke, pertama Link. Dan juga saya nggak tahu kenapa ya, pas saya coba lawan Link, kadang-kadang kayak ada pecetannya yang hilang gitu. Nggak tahu ngebug atau kenapa ya. Tuh kan, ada hilang kan si kayak apa shuriken itu bilang tombol shuriken kayaknya memang dari faktor melawan bosnya. Nah, dan juga para bos-bosnya ini dibilang orang di upgrade semua ya tuh. Dari belakang ya loh, ke belakang ya. Nah, kena mantap, tapi cuma satu ronde aja ya. Yang susahnya dari nyawanya ini nggak bisa itu. Oke, lawan bos kedua Hermit, si kakek pertapa ya kan, si master. Oke, ronde kedua. Nah, baru ada lagi si Suriten. Ah, ini emang kayaknya dari game ini. Aduh, supaya kita dibuat susah gitu ya teman. Nah, mantap. Oke. Ya, mati tuh Hem, mantap. Nah, kita masih banyak ya. Teruskan. Melawan bos ketiga, Batsu. Si tukang daging. Teman-teman. Jah. Udah kena duluan, coy. Nah. Ini. Gila sih, mah mama mungkin keluarin dulu. Oke, mampus loh, gila sih, susah banget dah kali ini. Kayak mana mau menang. Ronde keempat. Oke. Saya paling males nih berhadapan dengan macam. Kau kena loh. Nah. Oke. Duh, ditendangnya coy. Dia sering nusuk-nusuk itu teman-teman. Males kan saya. Kau mati kau. Langsung saja si Dewi Kipas, bukan Dewas. Si Dewi Kipas Widow.
tetap semangat. Deg-degan juga saya ini mainnya. Ronde kelima, kita keluarin dulu jurus. Nah, kena. Ah, paling males saya berhadapan dengan zona merah. Mundur, mundur coy, mundur coy, bisa mati kita. Udah klik. Susah kali HP saya. Nah, nah mati, mampus. Oke. Sabar, sabar. Mansogun. Oke, ronde ke 6. Let's do it. Keluarin jurus. Sek. Dia keluarin jurus juga. Nah, nah. Tidak kena. Nah, kan, kan. Males, kan. Tidak kena, woy. Duh. Nah. Oke. Ini dia. Gerbangnya terbuka. Gila. Sedo sama si Mai tadi ya. Nah. Ini dia, boy. Kenapa nih si Mai nih? Lontong. Pegang tangannya. Tidak. Baik. Masuk dong. Tahan. Interlude. Oke teman-teman, jadi sepertinya ada baru kayak membuka 6 kunci tersebut, ya kan, pas 6 lawan bos tersebut itu seperti kunci ya teman-teman, untuk membuka gerbangnya tersebut. Tapi baru kayak terbukanya sebagian, karena kita baru menghadapi misi-misi bosnya saja ya kan. Kita baru menghadapi seluruh misinya, yaitu dari turnamen 1 sampai turnamen 6 ya teman-teman, dari Link sampai ke si Shogun. Jadi karena itu video selanjutnya sepertinya kita akan melawan Titan. Oke. Dan sekian dari video saya. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, silahkan lulukan kasih like dengan video saya. Saya Bravi, see you next video. Stay legend, keep up to date. See you and bye.